Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita akhirnya jumpa kembali di ruang ini dan Anda pasti kenal ruang ini minggu yang lalu dan bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Memang tempat ini menjadi tempat untuk kiprah. Kiprah adalah untuk bergerak menuju dalam satu cita-cita. Cita-citanya bersifat kemanusiaan, kenegaraan, dan secara umum mencerdaskan kehidupan siapa saja yang merasa masih butuh ilmu pengetahuan. Bukan berarti di tempat ini adalah gudangnya ilmu pengetahuan, justru di tempat ini menampung semua orang-orang yang berpengetahuan untuk saling ditularkan. Ini tepatnya adalah di Puri Agung Singhasari, dulu terkenal dengan istilah Wangon, Nyawang dan Angon. Kira-kira 50 meter di sini ada sumber air, yang sumber air itu sangat jernih sekali dan hampir orang seluruh penjuru banyak yang memanfaatkan tempat ini. Tidak tahu, konon kalau mereka mandi di sumber Nagan ini, mereka merasa mendapat sesuatu yang menyegarkan jasmani dan ketentraman batin. Dan di sini di daerah Singosari inilah pernah berjaya seorang raja besar, embrio dari berdirinya kerajaan Majapahit yang dimulai dari Singhasari dengan simbol seorang ibu yang menjadi legenda dunia, yaitu Sang Kendedes, adalah ibu kita bersama yang anak cucunya menjadi bangsa di Nusantara ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kita berjajar-jajar dengan sahabat-sahabat kami, akan kami persilakan untuk mengenalkan satu persatu. Ini Nanda dari Sekolah Budaya Tunggul Wulung. Monggo kami persilakan. Rahayu para penonton, nama saya Wahyu Eko Setiawan. Wahyu Eko Setiawan ya. Ye, Wahyu sudah tahu ya, Wahyu Eko Setiawan. Kira-kira artinya apa itu? Menurut bapak saya katanya pemberian yang pertama yang menjadikan setia. Gitu. Waduh, waduh, itulah. Tidak ada orang tua yang tidak setia, penuh dengan kasih sayang kepada anak-anaknya. Termasuk memberikan nama pun sebenarnya adalah fatwa, adalah perintah supaya anak itu memperoleh wahyu, cinta kasih yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Monggo, selanjutnya jenengan yang sepuh ini. Monggo. Rahayu. 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 Nama saya cukup pendek, hanya Bagus. Cuman dasing lagi kalau di Singosari itu Bagus pencak gitu. Jadi saya mulai apa ya, jadi di Tunggul Wulung itu saya untuk menyebarkan pencak ini. Sekarang ini pencak ini boleh dikatakan pudar, hampir musnah. Jadi kita mengembangkan di ada wadah di Tunggul Wulung ini, saya untuk masuk ke wadah itu kan. Dan saya apa istilahnya ada gandeng-gandengnya dengan apa yang dian orang Jawa ini, naluri orang Jawa. Jadi anak muda sekarang ini kalau melihat pencak itu kan hanya itu-itu aja gitu. Tapi kalau mungkin kalau sudah tahu apa karakternya pencaan itu mungkin bisa jadi ndak anu apa Indonesia ini mungkin ke Pancasila masuk pencak itu ke negara ke
teman, ke orang tua pertama itu. Terima kasih jadi, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Memang umumnya seseorang termasuk mbahnya ini ya, kalau sudah masuk di bidang persilatan itu orisinil dari Indonesia ya. Karena itu membentuk karakter, kepercayaan diri, kesehatan, juga membina budi pekerti. Oleh karena itu beliau sekarang juga aktif di sekolah Tunggul Wulung sana, supaya anak-anak yang muda-muda menerima tongkat estafet dari suatu pemahaman-pemahaman yang luhur, gentle, dan kesatria. Nah, untuk selanjutnya, Anda pasti sudah kenal. Memang beliaunya sangat dekat dengan saya, apalagi akhir-akhir ini podo tuane punya satu misi, ojo ngante anak cucu menderita. Nah, monggo, kalau tidak mengenalkan suaranya sendiri, kelihatannya kok tidak afdol, monggo. Rayu, pemirsa, kembali lagi kita ketemu. Untuk kali ini, saya sebagai pemerhati sosial budaya. Nah, tadi sebenarnya saudara Wahyu Eko Setiawan ini semestinya memperkenalkan dulu Kijati tentang sekolah budaya Tunggul Wung itu seperti apa. Nah, baru saya nanti akan memberikan memberikan satu penggaris bawahan ya, atau nanti ada usul, ada yang kritik membangun apa itu belakangan setelah menceritakan apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh sekolah budaya Tunggul Wulung. Bagus. Saya sendiri meskipun rajin ke sana kalau sedang tidak repot ya, karena di sana setiap Senin dan hari-hari tertentu itu ada kegiatan. Intinya memang untuk membangun budaya bangsa, mulai dari kecerdasan pikiran, menari, gamelan, musik, nembang, dan lain sebagainya, supaya lebih gamblang lagi. Monggo Mas, sebenarnya sampai detik ini bagaimana kegiatannya? Sekolah Budaya Tunggul Wulung didirikan sudah 2 tahun. Jadi awal-awal berdirinya memang 1 tahun itu kita ada aktivitas yang namanya Ngangsu Kaweru. Dulu namanya sekolah budaya, jadi artinya membabar atau membahas, membedah berbagai hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan kebudayaan. Contoh membahas tentang wayang, membahas tentang candi, Jopo Montro, Pancasila dalam tinjauan perspektif budaya, terus kemudian gerak tari dan sebagainya. Terus kemudian berkembang menjadi ada aktivitas-aktivitas praktek, misalkan di hari Minggu. Kalau tadi di Ngangsu Kaweru tadi itu setiap hari Senin malam, itu dimulai jam 7 sampai jam 9 itu ada semacam pengobatan alternatif gratis, bekam dan sebagainya. Terus jam 9 sampai jam 11 itu biasanya memang pemaparan tentang pengetahuan yang dibahas. Contoh misalkan tentang patrap, bagaimana kita berdoa di candi, terus kemudian tentang suku, sesajen, dan sebagainya. Untuk prakteknya itu ada hari Minggu tari, jadi mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam itu nari khusus anak-anak. Sekarang ini sudah hampir 45-an, bahkan mau mencapai 50 orang anak yang nari gratis di sana. Itulah. Di sana juga ada nari khusus dewasa atau ibu-ibu atau umum, itu mulai jam 1 siang sampai jam 4 atau jam 5 sore. Mulai dari nari grebek Jawa, Puspasari, Rantoyo, dan sebagainya. Terus kemudian hari Selasa ini nanti dipimpin oleh Mbah Agus untuk pencak dor. Jadi pencak olah kanuragan murni, orisinil yang dari Nusantara. Beliau Mbak Agus ini yang kemudian nanti akan mengajari atau memberikan ilmunya. Terus kemudian di hari Rabu malam itu ada yang namanya STMJ, Sekolah Tembang Mocopat Jowo. Nah, Sekolah Tembang Mocopat Jowo ini belajar tentang tembang-tembang, tembang gulo, pangkur dan sebagainya,
sekaligus olah vokal, terus kemudian pengetahuan tentang gamelan, alat musik tradisional dan sebagainya. Terus kemudian filosofi-filosofi dari tembang itu, pemanaan, fungsionalisasi dan sebagainya. Terus di hari Kamisnya, ini sekarang kita sedang berencana untuk membuat pengetahuan tentang herbal atau obat-obatan tradisional. Jadi, misalkan kunyit, kunir asem, kelor, daun lantoro itu nanti jadi seperti apa nenek moyang kita itu. Bahkan simbuan itu seperti apa. Nah itu nanti akan dibahas di hari Kamis malam. Terus di hari Jumatnya itu ada belajar tentang Pranoto Adicara. Belajar tentang membawa acara dengan berbahasa Jawa. Tapi bukan hanya, ini ada tiga hal di Pranoto Adicara ini. Yang pertama adalah pengkayaan tentang khasana kata-kata bahasa Jawa halus, begitu. Yang kedua, tahu tentang urutan-urutan misalkan di Kemanten, mulai dari nganter, siraman, sampai sungkeman, dan sebagainya, sampai naik wadi itu seperti apa. Atau mungkin di acara ritual yang lain, misalkan tedak sinten dan sebagainya. Karena di Jawa ini sangat penuh tradisi, begitu. Nah ini yang kemudian punah, sudah mulai punah, kita lestarikan. Tapi kita masuknya lewat pintu Pranoto Adicara. Nah di hari Sabtunya ini sementara memang kita pakai untuk pertemuan-pertemuan budaya atau kemudian sama sesepuh menggagas membahas apa kemudian rencana-rencana kegiatan ke depan. Selain itu tiap bulannya kita ada acara yang Padang Bulan. Jadi Padang Bulan ini kita isi biasanya ada doa bersama, kemudian ada atraksi seni tradisi. Maaf Mas, sebenarnya kalau kita cermati secara politik, justru itulah yang sekarang itu lagi dihantam oleh lawan yang tidak pengen Indonesia itu kuat. Tapi Tunggul Wulung merupakan satu kumpulan orang-orang yang setia terhadap budaya bangsa. Dan menurut hemat saya, ini yang dipelopori oleh si pemilik tempat itu Pak siapa? Pak Kholik Nuryadi. Pak Kholik itu sangat terkenal sekali keikhlasannya, ketulusannya. Betul. Dan beliau juga tahu persis bahwa merupakan sasaran tembak dari kelompok-kelompok yang tidak pengen Indonesia itu kuat gitu ya. Betul. Sampai sekarang ini saya lihat kegiatannya terus rutin, ada orang atau tidak tetap serius melakukan. Betul. Itu kuncinya apa, kuncinya itu? Yang pertama jelas konsistensi. Jadi artinya konsistensi itu dari teman-teman istilahnya pendiri dan teman-teman pengurus. Ya, teman-teman pendiri dan pengurus, tolong berhenti sebentar. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, berjuang memang tidak seindah, tidak senikmat apa yang kita lihat. Jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati.